Ketemu lagi di vlog saya, Azhar Azhar, vlog singkat sederhana apa adanya. Pagi ini saya ada di Islamic Center, hari Minggu ya. Jadi saya mau ajak teman-teman melihat-lihat situasi dan suasana di Islamic Center yang katanya kalau hari Minggu itu ramai. Jadi seperti apa, tentunya teman-teman pasti penasaran kan. Tapi sebelumnya seperti biasa, bagi kalian yang sedang menonton, kalau suka silakan klik like dan subscribe bagi yang belum, agar semangat membuat videonya. Baik teman-teman, kita langsung aja ya ke jalan-jalan keliling-keliling melihat Islamic Center. Seperti teman-teman lihat ya, ini sebentar saya lihatkan di halaman parkir Islamic juga diadakan senam untuk jadi buat teman-teman, punya orang tua, kalau perlu ajak deh orang tuanya hari Minggu pagi ke Islamic. Sudah betul, lumayan lah cari olahraga, cari keringat untuk orang tua kita. Ini olahraga ini umum ya, siapa aja bisa aja ikut. Ini setiap Minggu pagi. Okay. Jadi bisa aja langsung gabung. Di sini juga kalau senam nggak dipungut biaya guys, umum ya. Nah ini seperti ini guys. Ini diawali jam 6:30 pagi sudah mulai ya start. Mereka sedang istirahat. Datang aja guys. Gak. Umum aja ya, bebas, tidak dipungut biaya. Siapa aja mau ikut di seperti ini. Nah ini ibu-ibu sedang santai nih tuh. Jadi yang mau datang ke sini datang aja ya, jadi umum aja, siapa saja yang mau ikut senam pagi hari Minggu ya. Terapi kata ibu ini, terapi bukan senam pak. Terima kasih bu. Datang aja. Suaranya bising ya. Tetap sehat pak ya. Saat ini saya bersama salah seorang instruktur dari senam pagi. Saya nggak tahu dari mana, tapi saya ingin bertanya kepada bapak ini ya. Bapak Yono namanya ya. Jadi gimana nih pak, kalau misalnya mau ikut senam sini gimana itu pak? Kalau mau ikut yang penting badannya sehat, terus bawa alas kaki. Tadi pakai alas kaki tidak boleh, ya kan? Karena memang ini kan cas kaki tubuh. Tuh guys, katanya pakai sepatu guys. Itu sinyal bu. Alhamdulillah. Tidak langsung turun di tanah. Itu manfaatnya lebih besar daripada kita tidak pakai sepatu. Usahakan sarapan pagi karena memang ini banyak. Jadi kasus-kasus kemarin yang baru itu banyak yang pingsan, bapak-bapak ini ada yang pingsan. Tuh ingat guys, kalau misalnya mau ikut senam harus sarapan dulu ya, biar tubuh biar punya tenaga. Oke pak, kita lanjut dulu pak ya, silakan. Semoga tetap sehat selalu. Ya, sukses acara pak ya. Samarinda sehat. Samarinda sehat. Jelajah kuat. Jelajah kuat. Pak ya. Kenapa saya masih banyak nge-vlog di Islamic? Ya karena di Islamic ini ramai kan. Kalau kita mau nge-vlog banyak hal yang perlu di banyak hal ya yang mau dibahas. Nah, sebenarnya ada orang nge-vlog lagi. Jangan ngebut deh. Halo. Halo. Para kepo semua nih ngeliatin nge-vlog semua. Anjay, Mama. Vlog dikit. Oke okay guys, kita lanjut ya jalan melihat-lihat suasana di Islamic Center hari Minggu pagi. Tadi di sana sebelah sana ya, nah di halaman parkir. Nah ya, di halaman depan pun
ada juga senam ya, senam ini umum, mau tua muda semuanya bebas. Jadi teman-teman ya, yang mau datang ke Islamic umum aja ya, mau yang bukan hanya untuk yang muslim tapi non muslim pun boleh, yang penting jaga sopanan dan berpakaian yang pantas ya, dan yang utama adalah jaga kebersihan di Islamic. Yang buat teman-teman nih yang hobi goes, di Islamic juga banyak nongkrongan ya. Jadi nggak cuma olahraga jalan kaki, jogging, bahkan yang goes-goes sekalipun datang kemari. Nah, coba teman-teman lihat dari sini ya. Tuh, yang mau senam, ikut senam di hari Minggu pagi, datang aja ke Islamic. Yang penting tetap ikuti protokol COVID-19 ya. Menggunakan masker, kita jaga jarak. Kita coba keliling-keliling ya. Melihat-lihat suasana di Islamic Center. Menjelaskan guys ya, karena suaranya sangat nyaring di sini. Mungkin suara saya nggak begitu terdengar ya. Malu-malu, Mik ya. Tuh, coba lihat. Nih, yang datang ke Islamic nih. Ya. Nah, jadi saya mengingatkan lagi buat teman-teman yang datang ke Islamic untuk berolahraga. Ya, yang tetap patuhin ya protokol COVID-19. Datang ke sini tetap menggunakan masker dan jangan terlalu berkumpul ya, tetap jaga jarak. Karena itu himbauan sudah saat pandemi seperti ini ya, guys. Buat teman-teman yang punya sepeda, ingin goes tapi gak jauh-jauh, hanya keliling-keliling, di sini pun juga bisa ya. Banyak yang goes di sini. Tuh, coba lihat. Bawa keluarga nggak masalah. Semangat, Pak. Oke, siap. Nah, seperti tadi saya bilang ya, yang hobi goes bisa juga datang nih ke Islamic. Tuh. Rujuk aja. Ya guys ya, saya juga mau datangin ya satu keluarga, kayaknya goes nih rame kayaknya. Saya mau lihat. Nah, ini guys, sepeda sudah disusun rapi kayak parkiran motor guys. Wes rame sekali ya. Biar abangnya di sini. Hai. Hai, siapa kemarin? Satu keluarga kayak ini. Iya, satu keluarga. Oh iya ya. Dari mana ini? Bu, dari mana ini? Dari Samarinda juga. Oh, Samarinda juga ya. Cuma tahu deh. Selamat Riyadi, rumah kami. Oh iya. Orang sini juga ya. Iya. Ini mau terima. Bisa sambal kami.
Gak apa-apa ya, saya upload di YouTube ya. Okay, ini siap. Olahraga pagi di Islamic kan? Oke. Okay. Dah. Nanti buka di YouTube apa? Oh ya, silakan aja di YouTube-nya Azhar aja. Azhar aja. Azhar aja. Eh, di subscribe ya. Jangan lupa. Oh jangan tuh. Ya katanya. Guys family. Guys family guys. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Oke. Okay. Channel Azhar Aza. Cheers. Oke mbak. Terima kasih ya. Guys, kalau bangun pagi pas hari Minggu datang ke Islamic rame. Jadi jangan ragu. Sapa semua pengunjung yang ada. Hati senang. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog saya. Video singkat, sederhana, apa adanya. Semoga video ini bisa menghibur ya. Nah, buat teman-teman, jangan lupa saya ingatkan, kalau kalian suka dengan videonya silakan klik like dan subscribe bagi yang belum, biar semangat membuat videonya. See you next videos ya. Nah, jadi kalau misal kita pulang keluar dari pagar Islamic ini guys, hati-hati ya. Kantong Anda dijaga. Dijaga karena apa? Di sini ada banyak yang jualan. Pale-pale ini jualan semua nih. Tuh, coba lihat belakang saya. Kalau yang bawa anak pasti nanti diminta makanan nih, mau jajan, jajan-jajan ringan semua di sini. Saya mau beli apa ya? Kita tahu dulu deh. Pale, pesan pentol pale 5.000 pale. Lagi dibikinin sama palenya guys, tuh. Tuh. Ini mau kental, kental. Kental guys. Jadi kalau habis olahraga, buang lemak, makan lagi gorengan biar tambah lemak lagi guys. Makan gorengan banyak lemak. Oh, makan gorengan kata leleknya banyak lemak. Lemak. Ayo tuh jangan-jangan olahraga lemaknya hilang. Pakai ini aja, Pak. Yang enggak pedas ya.